Ini dia iPhone 16 series di tahun ini. Apple baru aja ngasih pengumuman mengenai spesifikasi iPhone terbarunya nih guys. Dan ini gebrakan menurut gue yang signifikan. Dari series 16 base modelnya, ini memiliki chip A18. Dan series Pro-nya memiliki chip A18 Pro. Terus udah ada fitur AI-nya yang udah masuk di iPhone 16 series ini. Jadi memudahkan para penggunanya ya. Dan ada kamera control button. Fungsinya untuk zoom in, zoom out, telefoto. Pokoknya kamera control button ini gong banget sih. Dan dapat di semua series iPhone 16 ini. Gak seperti iPhone 15 series yang base modelnya aja gak dapat action button. Untuk kamera ultrawide-nya, series Pro ini udah memakai 48 megapiksel. Wow, besar sekali. Menurut gue, kalau kalian punya iPhone 3-5 tahun di bawah iPhone 16 series ini, worth it sih kalian upgrade ke iPhone 16 series. Tapi kalau kalian upgrade iPhone tanpa dibekali aksesoris, kayaknya kayak kurang lengkap gitu ya. Coba deh kalian pakai unit charger glass plug mini wall 30 watt dan glass line data kabel 60 watt. Dua produk ini kombinasi yang sempurna untuk digunakan di iPhone 16 series. Jadi siapkan aksesoris gadget kamu sambil menunggu iPhone 16 series rilis di Indonesia. Beli aksesoris gadget cuma di Unit Indonesia.